Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Sound right, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya dan masih bersama di Hobi Ayam Bandung, teman-teman. Nah, seperti biasa pagi ini saya udah di kandang, teman-teman. Jadi hari ini karena cuacanya dingin, saya mau memberikan jahe, tomat dan juga telur untuk ayam-ayam saya, teman-teman. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe dan like juga komen di kolom komentar saya, silakan, monggo, mangga, silakan di subscribe, di like, di komen, di kolom komentar. Dan subscribe kalian sangat membantu sekali buat saya untuk lebih semangat lagi dan lebih kreatif lagi membuat kontennya. Dan buat teman-teman yang udah setia mendukung saya di channel Hobi Ayam Bandung saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berkat kalian saya bisa semangat seperti ini, dan berkat kalian saya lebih kreatif lagi membuat kontennya. Teman-teman, gimana keseruannya? Ikuti terus ya. Nah, ini si QB, teman-teman. Alhamdulillah dia tetap sehat. Dan rencana tes bakatnya gagal, teman-teman. Jadi karena cuacanya mendung terus, saya nggak bisa jemur ayam, nggak bisa mandiin ayam, jadi rencana ngabarnya gagal. Jadi apapun itu, alhamdulillah teman-teman, saya syukuri dulu. Dan alhamdulillahnya lagi dia tetap sehat, teman-teman. Jadi seperti ini penampakannya sekarang, walaupun badannya agak besar sekali, teman-teman. Agak terlalu gemuk, bukan besar, terlalu gemuk. Tapi bulu bagus, teman-teman. Sampai ke dada-dada. Sampai ke paha bagian bawah, teman-teman. Dan bawang cuy. Nah, jadi supaya nggak galak, teman-teman, jadi saya cukup selapin aja. Oh ya, teman-teman, tadi rencananya saya mau ngasih jahe, telur juga tomat, tapi ternyata telurnya busuk, teman-teman. Jadi saya mohon maaf karena telurnya busuk, jadi saya nggak jadi kasih telur, teman-teman. Jadi saya cukup kasih jahe sama tomat aja. Jadi saya hanya ngelap-ngelap ini aja, teman-teman. Jadi memang cuacanya nggak bagus. Jadi cukup saya lap-lap aja sedikit. Jadi takutnya kalau terlalu dingin nanti dia bantat, teman-teman. Jadi cukup saya lap-lap sedikit. Dan ayamnya juga ini nyosor terus, teman-teman. Jadi supaya nggak galak aja, saya lap-lap sedikit. Nah, seperti ini aja, teman-teman. Jadi ayamnya galak sekali ini, jadi nggak boleh. Nah, cukup sekian, teman-teman, yang pertama. Jadi pemberian jahe itu sangat dianjurkan, teman-teman, di saat musim dingin seperti ini karena cuacanya ekstrim sekali. Jadi jahe itu sangat bagus untuk menghangatkan tubuh ayam, teman-teman. Jadi nanti saya akan cantumkan di layar manfaat jahe dan apa aja yang terkandung di dalam jahe, teman-teman.
Jadi sekali lagi jahenya saya udah potong-potong kecil-kecil teman-teman, jadi supaya gampang dicerna. Jadi kalau tomat itu bagus sekali untuk kulit teman-teman. Jadi untuk memerahkan kulit, juga untuk menebalkan kulit, itu bagus sekali teman-teman tomat. Yang paling penting itu untuk kelancaran pencernaan si ayam teman-teman, karena tomat itu banyak sekali mengandung vitamin C. Jadi nanti apa aja yang terkandung di dalam tomat saya akan beritahu juga di layar teman-teman. Ini si bawang nih, aduh, mukanya rusak tuh. Ini benar-benar nggak mau diam teman-teman. Benar-benar nggak mau dipegang sama orang ini. Jadi harus. Pegangnya harus pelan-pelan dan benar-benar. Ow! Yo, tomat. Ya makan. Makan. Jadi ini masih darah mangonjokere teman-teman. Aduh. Jadi ini kelihatan sekali jadi jenggernya dari bulunya teman-teman. Jadi kakeknya ini masih keturunan darah yokere teman-teman. Juga harus sering-sering dipegang teman-teman, harus setiap hari dipegang, kalau enggak nanti dia girasnya setengah mati atau kalau di sini bilangnya giras, kalau itu gesit teman-teman. Jadi harus benar-benar sering dipegang. Di saat yang lain doyan tomat, ini doang gak doyan teman-teman. Jadi harus disuapin.
Nah, teman-teman, demikianlah konten saya kali ini, video saya pagi ini, teman-teman. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang udah subscribe channel saya, yang udah nge-like channel saya dan udah komen di kolom komentar saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berkat kalian saya masih tetap semangat sampai saat ini, dan berkat kalian juga saya makin kreatif membuat kontennya, teman-teman. Dan sekali lagi juga buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, monggo mangga di like, di subscribe, di like, di komen di kolom komentar saya supaya membantu saya lebih bersemangat lagi membuat kontennya. Oke, teman-teman, sekian dulu video dari saya, sekian dulu konten dari saya. Semoga video saya bisa dinikmati dengan baik, semoga video saya bisa ditonton dengan enak, teman-teman. Dan sampai jumpa di next video.